Masakan khas Semarang yang satu ini bikin aku kangen banget, dan aku balik lagi ke Kepala Manyung Bufat yang ada di Kota Wisata Cibubur. Tempatnya tuh bikin betah karena homey banget, terus tersedia ruangan AC dan non-AC. Pilihan lauk yang disediakan tuh banyak, dan ini sistemnya prasmanan, jadi kita tinggal pilih aja nih mau yang mana. Yang aku suka di sini ada 3 jenis macam sambal yang diulek dadakan, dan kita bisa refill sepuasnya lalapan nasi dan sambal. Lihat deh, menu yang aku pesen tuh banyak banget saking kangennya sama masakan di sini. Ada gimbal udang yang ukurannya cukup besar, dan ini itu rasanya kriuk. Terus aku order mercon kikil, tumis pare, garang asem yang seger. Abis itu aku order ayam goreng, ada cumi hitam dan pari penyet. Ini menu hidden gem di sini yang gak ada di buku menu, dan rasanya tuh endul banget. Dan ini lauk yang paling aku kangenin, yaitu kepala manyung bufat. Untuk kuahnya aku pesan yang sedang, karena menurut aku yang sedang pun udah termasuk pedes ya. Dimakan sama nasi putih dibarengin lauk yang tadi, ini enak banget. Beneran seenak itu, ikannya gak bau amis. Terus ini tuh bisa nambah berkali-kali saking enaknya makan di sini. Untuk minumannya aku order milky tiramisu dan milky Thai tea yang segar banget. Penasaran pengen cobain juga? Jangan lupa mampir ke Kepala Manyung Bufat.